kabar nih kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Guys, kita punya sesuatu nih buat kalian semuanya. Hari ini surprise, kenapa? Karena kita akan bongkar-bongkar tasnya Aluna. Yeay. Ini surprise, aku belum bilang ke Aluna guys kali ini. Isi tasnya Kak Aluna apa aja, Kak? Buku. Terus? Kotak pensil. Terus? Apa lagi? Krayon. Krayon, terus? Ya, sama bukunya. Buku apa? Buku penggambar sama ada satu lagi. Satu lagi. Apa itu kira-kira satu lagi ya? Kira-kira apa ya? Pasti ada bekalnya. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Aluna, guys. Tanpa basa-basi langsung aja kita ambilkan tasnya Aluna. Ini adalah tas Aluna yang kita beli untuk persiapan sekolahnya Aluna. Betul. Ya. Karena Aluna udah masuk sekolah udah berapa lama? Sudah mau 1 bulan. Sudah ya. Sudah mau 1 bulan teman-teman. Langsung aja kita buka guys. Kita lihat dulu kantongnya guys ya. Ini di sini ada kantongnya nih. Sebelum kita buka kita lihat dulu kantongnya. Waduh. Sosis. Ada Yupi sama sosis. Kasih Kaira, ini aku beli. Ada apa lagi? Iya, aku mau. Waduh. Ada permen-permen. Kok bisa ada permen? Pantes aja giginya Aluna sering bolong. Bolong. Kita lihat lagi guys. Sebelah kanan. Ada beng-beng. Ada coklat. Aku juga. Terus ada apa lagi ya? Ada ini nih teman-teman. Ada ini. Kosong. Langsung aja kita buka bagian dalamnya ya guys ya. Siap-siap. Siap-siap. Kita lihat ada apa ya? Kotak pensil. Oke lah. Ada buku. Buku Vicky sama buku tema. Oke. Ada buku LKS pelajaran. Tema 1 sama 1. Ada buku menggambar. Oke. Ada krayon, bener ya kayak yang dibilang Aluna tadi. Terus kemudian ada apa ini Kak Aluna? Ada jajan lagi guys. Oh, dikasih guys. Ada apa ini? Ada buku. Ada buku ngaji. Ngaji. Terus ada, wah, ini ada nemteknya nih, Aluna. Iya. Tulisannya iya. Sini. Tak sini. Wah, ini guys. Ada sesuatu. Apa? Di tasnya Aluna. Ada kertas-kertas. Itu yang pertama kali masuk disuruh baca. Oh, ini tulisannya. Baca. Mita tiba cari roda biru. Coba baca Kak. Heru. Heru buru busa meja tamu baru. Coba Manda baca Pi. Manda baca. MITA. Mita. Betul. TIBA. Tiba. Pinter. Ada masker. Oh, itu maskerku copot. Maskernya copot. Iya, sama buru dimasukin ke dalam tasnya. Ada apa lagi kita akan lihat ya? Ada kertas-kertas guys. Ada kertas-kertas apa aja ini? Itu udah rahasia. Ada rahasianya. Ini rahasianya. Itu. Oh, kita akan lihat rahasia apa yang disimpan sama Aluna ya. A few moments later. Sekarang adalah waktunya untuk membongkar rahasianya Aluna. Sekarang siap? Waktunya makan permen dulu. Ya, dia malah makan permen. Coba lihat dulu. Sini ada apa aja rahasianya itu? Ini apa sih sebenarnya Kakak Una? Ini aku mau ngasih ke Besti tapi lupa. Ini apaan? Gambar surat. Oh, lihat guys. Nih, ini gambar ceweknya siapa ini Kak? Aluna, yang ini? Ini kok gambar kucing? Tas. Oh, ini tas kucing. Iya. Waduh, ini anak-anak emang imajinasinya luar biasa sekali, guys. Gambar tas kucing, gambar rumah. Dia malu-malu dia, guys. Malu-malu nih. Apa ini, Kak Aluna? Coba kita lihat. Wih, kok ada love-love-nya, guys? Gawat nih. Ada love-love-nya. Nih, ada tulisannya ya. Love Fiona. Kok Fiona? Dari Fiona itu. Fiona itu siapa Kak? Fiona temanku. Teman Kakak Una. Love teman, Fiona. Oke, pegang dulu. Kita lihat lagi. Ini kayaknya surat cinta ini guys. Gawat. Ini kertas. Tuh bentuknya aja udah love. Set. Bisa ya dia ngebentuk kertas love gitu. Pakai buku pelajaran lagi. Ada tulisannya apa nih? Ini Aluna. Aluna. Gambarnya cuma wajah-wajah doang. Taruh lagi. Ini dari siapa, Kak? Mulan.
Aluna. Ayah Aluna. Oh, ini gambar Aluna, terus di sini ada gambar cowok, terus ini Aluna yang kecil gitu. Itu ini papi, ini aku. Ini papi, ini Aluna. Mami enggak ada. Oh, itu katanya papi sama Aluna, bukan Bulang sama Aluna. Bukan, ini soalnya ada tulisannya ayah Aluna. Oh iya, betul. Ini suratnya nih macam-macam isinya, guys. Nah, ini apa ini, Kak? Besti lagi ngapain? Besti lagi ngapain? Oh, ini dikasih ke Ira. Coba dikasih Besti dia, guys. Sudah dulu belum ada nih, ada tulisannya lagi nih. Besti lagi ngapain? Terus di bawahnya nih. Besti ini dari Kaira, ada gambarnya jarinya gini, love. Sarangnya. Sarangnya yo. Terus ini ada tulisannya apa nih? Sucat pelak. Sucat pelak. Long apa nih mai? Coba. Mai lengkang long kang plong. Coba mami penasaran. Oh iya. Sucat pelak pelak. Ngamplai pelak dong. Why? Sucat pelak pelak. Ngam lai profile dong. Wah. Itu siapa yang nulis, Kak? Temen cowok. Temen cowok namanya Gulam. Gulam. Oh, Gulam. Kertas yang berikutnya. Ini halo Mama Aluna dari Javas. Javas. Halo Mama Aluna. Mama Aluna. Javas, teman dari TK-nya Aluna. Ini mungkin suratnya untuk Mami berarti. Terima kasih ya Javas. Javas. Bunda nanti kalau nonton lihat ya Bunda, dapat surat cinta dari anaknya lah Bunda. Lanjut lagi. Ini kertasnya kecil, ada tulisannya Aluna cantik. Dari Karin cewek. Dari Karin. Oh, dari temennya cewek Besti juga. Iya. Ega, banyak Aluna besti cantik. Putih. Ada berapa bestinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Siapa aja namanya? Zia. 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 Zianya ada dua. Oh, Zia ada dua. Iya, namanya Zia ada dua, betul. Kaira. Kaira. Olive. Karin. Karin. Oh, ada enam. Lanjut, surat berikutnya. Oke. Ini tulisannya Aluna, ada gambar orang. Oh, itu aku paling. Ini dari siapa? Gak tahu. Oh, gak tahu. Ini siapa yang nulis? Gak tahu juga. Dari saking banyaknya sampai nggak tahu dia lupa dari siapa, guys. Kita taruh dulu sini. Lanjut. Nah, ini Aluna ketimpa rumah. Oh my god. Aluna ketimpa rumah. Ini ada gambar Aluna. Terus ini ada batu-batu apa ini, Kak? Oh, mungkin gentengnya. Kok bisa mungkin gentengnya sih? Ini dari siapa lagi? Pasti dari Hanif. Ya, dari Hanif. Benar. Dari Hanif katanya, guys. Hanif, makasih. Lanjut Hanif. Lagi. Surat yang berikutnya. Mantap. Nah, ini. Tulisannya mantap. Tulisannya mantap. Terus ada love-nya. Wah, ini dari siapa ini, Kak? Lupa. Kita taruh dulu. Lupa katanya. Lupa. Makanya kalau kalian nulis surat untuk Aluna, kasih nama. Lanjut surat berikutnya. Ini Aluna pakai popok. Di sini siapa yang masih pakai popok Pampers? Saya udah pakai celana dalam. Amanda masih pakai Pampers dia, guys. Masih suka ngompol-ngompol. Oh, ini ada gambarnya nih Aluna masih pakai popok. Coba lihat nih. Gimana gambar popoknya? Kotak doang. Orang-orangan sawah ditambahin kotak, lihat itu, Bun. Orangnya cuma stickman doang itu. Iya, lanjut ya. Aluna. Mana? Aluna doang. Ya, iya. Terus kepalanya mana? Ini kepalanya yang kecil. Ini Aluna doang nih, enggak tahu dari siapa ini, Kak. Lupa. Palingan Gulam. Gulam atau enggak Javas. Lanjut. Ini apa, Kak? Gambarnya, Kak? Ini Aluna love. Oh, Aluna lagi love. Pegang balon hati kali. Oh, pegang balon tulisannya love gitu, teman-teman. Kayaknya cuman dia yang mengerti isi suratnya. Iya. Ini Aluna baru kelas 1 SD loh, udah surat-suratan. Ini apa ini? Masih pakai itu gambar gigi. Gambar gigi terus? Hah? Gigi doang paling. Gak ngerti aku nih, guys. Oh, mungkin karena Aluna akhir-akhir ini kan giginya copot-copot, Pi. Jadi ya, temennya tuh bikin gigi, tapi giginya hilang satu. Tuh. Ini sebenernya gigi apa gunung sih? Iya, kelihatannya kayak gunung. Lanjut ya, ini suratnya masih banyak sekali nih, guys.
Elo, ini gambar apa ini? Kasur kayaknya, Aluna di kasur ya gak sih kak? Iya, kayaknya Aluna rebahan, kau rebahan. Aduh guys, tolong. Oh ini, coba baca kak. Itu Aluna cantik banget, itu dari Besti. Aluna cantik banget. Besti siapa namanya? Karin. Dibaca Aluna masih pakai popok. Nanti kamu juga kalau SD pasti main surat-suratan ya Manda ya. Waduh, ini Aluna cantik banget. Ini dari Besti. Aluna cantik banget. Nah, ini Aluna cantik banget juga nih. Ini dari siapa kak? Besti juga. Aluna Alicia. Dari Alicia. Yang berikutnya, ini ada Aluna dengan rambutnya yang gondrong. Gambar Aluna rambutnya gondrong. Siapa yang gambar kak? Hanif, oke. Hanif dia emang selalu aneh-aneh ya. Oh salah ya, nanti Hanif nonton. Ah itu bukan dari aku, gitu nanti. Ini yang terakhir Papi. Ini yang terakhir. Ini ada tulisan surat untuk keluarga Alfian. Surat untuk keluarga Alfian. Kita buka. Terus ada tulisannya lagi. Dari Gilang Fatur Rohman. Oh. Daerah Sunda Bandung. Assalamualaikum. Terus sebelahnya nih. Wah ini mah surat beneran ini guys, panjang sekali dia isinya. Coba dibaca dulu sayang, apa isinya? Untuk Aluna sehat selalu dan rajin belajar. Amin. Untuk meraih cita-cita beserta Amanda. Aku dengar Amanda. Amandan ini. Amandan tuh. Amandan. Harus semangat Mandan. Belajar. Mandan. Untuk Kak Nina semoga memiliki umur yang panjang. Amin. Dan sehat selalu. Amin. Beserta Kak Alfian memiliki umur yang panjang dan selalu sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Nama Abdi Gilang. Mantap. Oh Gilang ini yang selain ngasih surat, ngasih buku tau Pi ke Una Pi. Dan juga sering ngasih ini biasanya. Traktir Una, traktir jajan Una, jajan. Iya. Baik selalu banget. Selalu melindungi Aluna kalau pas lagi olahraga, upacara. Kak Gilang kelas berapa sih kak? 4. Kelas 4. Tuh ngomong apa dulu sama Kak Gilang? Makasih Kakak Gilang udah sering bantu Aluna ya. Benar. Gitu. Ada lagi? Habis sudah. Habis. Jadi itu saja surat-suratnya Aluna dari teman-temannya guys. Ada yang aneh, ada yang lucu-lucu. Ada yang enggak jelas juga ada. Ada yang cuma gambar. Itu paling awkward banget sih. Sucet, right? Ada dong.